Kenalin, aku Nur Fitriana Saliha. Kali ini aku buat daily vlog tentang keseharianku jadi mahasiswa ITTP. Jadi di hari Selasa yang sedikit berkabut ini, aku ada kelas pagi yaitu di jam 7.30. Di kelas pagi ini, kita ketemu lagi sama praktikum pemrograman. Siapa di sini yang jago ngoding, angkat tangan. Jadi, materi yang disampaikan ke Kaspra kali ini adalah materi terakhir sebelum kita UAS. Ah, udah mau naik semester aja ya. Habis itu, di jam 9.30, aku lanjut kelas kalkulus. Aku di sini gak banyak rekam ya, soalnya dosennya rada killer. Untuk kelas kalkulus kali ini, kita selesai lebih cepat dari biasanya karena dosennya ada keperluan di luar kampus. Habis kelas kalkulus, aku sama teman-teman lanjut buat misi energi karena energinya udah habis terkuras gara-gara kelas kalkulus tadi. Jadi, menu makan kita hari ini adalah lontong sayur. Oke, skip. Di jam 13.40, aku balik lagi ke kampus buat kelas selanjutnya yaitu kelas pengantar sistem digital. Nah, ini kita lagi serius ngerjain soal latihan. Takut tiba-tiba ditunjuk dosen soalnya. Nah, ini kita selesai kelas pengantar sistem digital di jam 15.30. Segitu aja daily vlog dari aku ya. Thanks for watching. Bye-bye. Ya Allah.